didengar oleh orang tua, semua tunangan dan juga suami yang tercinta dari diri Susanto. Yang akan disampaikan oleh Sekjen PP PBSI. Berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah Bapak Ahmad Budi Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta bulu tangkis Indonesia. Yang hari ini kita sama-sama bergabung di Gorsa Buga untuk menyaksikan pertandingan final event Jarum Superliga Bulu Tangkis Jarum Superliga Badminton 2019 tim putra. Tapi sebelumnya nanti kita akan sama-sama menyaksikan satu acara yang khusus kita persembahkan buat salah seorang yang terbaik dari ganda campuran Indonesia. Yang saya hormati Bapak Yopiro Simin sebagai Program Director Jarum Foundation, orang tua dari Bibi yang sudah ada juga di sini, para legend, ada Pak Chris, ada Richard, ada Lius Pomo, dan juga ada beberapa yang saya sebut satu persatu. Kita tahu bahwa masa keemasan satu atlet pasti ada batasnya, dan yang paling tahu pastinya adalah sang atlet sendiri. Jadi saya kira kita sangat menghargai bagaimana Bibi setelah hampir 17 tahun menjalani kehidupannya, memberikan kehidupannya kepada bulu tangkis Indonesia. Di antara rekan-rekan di Pelatnas, kita tahu Bibi dikenal sebagai sosok yang memberikan hal yang positif. Tadi sudah kita dengarkan para legend kita, para pelatih, rekan-rekannya juga menyampaikan hal itu. Karena saya juga menyaksikan sendiri mungkin hampir 6 tahun melihat Bibi di Pelatnas. Satu hal yang luar biasa adalah dedikasi dan semangatnya. Saya kira ini patut menjadi contoh dan teladan buat atlet muda kita, bagaimana seorang Bibi tidak pernah menang menyerah dalam menghadapi satu persiapan pertandingan. Dalam latihannya begitu gigih, demikian juga diwujudkan dalam pertandingannya, tidak pernah menang menyerah. Selama 17 tahun banyak prestasi yang telah dicapai oleh Bibi, baik di tingkat junior maupun di tingkat senior. Beberapa yang menonjol, salah satunya adalah sebagai juara Asia junior ya, tahun berapa? 2007 ya. Kemudian juga untuk negara dan bangsa di penyerang mempersembahkan medali emas SEA Games. Puncaknya adalah All England, satu turnamen yang paling tua di dunia. Kita sudah sebut, saya mewakili PBSI dan juga masyarakat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih Bibi atas semua yang telah kamu berikan kepada negara dan bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suri teladan buat hati kita yang lain dengan yang terbaik buat negara dan bangsa. Dan ini adalah semua kepercayaan kita di Indonesia. Terima kasih Bibi atas prestasimu. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi dan motivasi buat atlet Indonesia lainnya. Terima kasih.